Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sahabat beriman di seluruh dunia, Ka'bah adalah fakta yang sangat penting sebagai kiblat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka'bah bukan hanya sebagai panduan arah dalam beribadah, tetapi juga menyimpan sejuta misteri yang belum banyak diketahui oleh masyarakat dunia dan umat Islam itu sendiri. Berikut ini adalah rangkuman kami. Beberapa fakta ilmiah menarik tentang Ka'bah yang menggetarkan hati. Yang pertama, tempat beribadah yang sejuk. Meskipun berada di daerah timur tengah yang dikenal dengan suhu panas, Ka'bah tetap menjadi tempat beribadah yang sejuk. Ini disebabkan oleh tingginya gravitasi yang menghasilkan kadar garam yang cukup tinggi, serta adanya hawa dingin yang berasal dari air zam-zam yang mengalir di bawah Ka'bah. Sehingga meskipun suhu dan cuaca sedang panas, Ka'bah tetap terasa nyaman. Yang kedua adalah pusat bumi. Penelitian menunjukkan bahwa Ka'bah adalah pusat atau sumbu dari bumi. Hasil temuan ilmiah ini melibatkan garis bujur dan lintang dari seluruh benua di dunia, yang mengungkapkan bahwa posisi Ka'bah di kota Mekah, Arab Saudi adalah sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Yang ketiga, privasi yang terlindungi. Tebalnya tekanan gravitasi juga berperan dalam melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Bahkan teknologi satelit tercanggih pun tidak dapat mengintip isi Ka'bah. Keempat adalah gravitasi yang stabil. Ka'bah memiliki kadar gravitasi yang tinggi yang bermanfaat bagi kesehatan orang-orang yang berada di sekitarnya. Hal ini dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan melindungi dari berbagai penyakit. Temuan NASA yang mengejutkan. Astronot Neil Armstrong pernah melihat fenomena aneh saat melihat bumi dari luar angkasa. Ia melihat bumi tergantung seperti diikat dengan tali putih. Ka'bah juga memancarkan radiasi dan menciptakan semacam medan magnet di dalamnya yang tampaknya tak berujung. Yang terakhir adalah Batu Hajar Aswad. Selain Ka'bah, Batu Hajar Aswad juga memiliki fakta mengejutkan. Diyakini bahwa batu ini dapat merekam siapapun yang mengunjungi Ka'bah. Selain itu, Batu Hajar Aswad diduga berasal dari luar sistem tata surya yang dihuni oleh manusia. Semua fakta ini menggarisbawahi bahwa Ka'bah adalah tempat suci yang sakral dengan elemen-elemen yang dapat ditelusuri melalui pendekatan ilmiah. Wallahu a'lam bishawab.